Kita kembali ke Ibu Kota, pemirsa. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat hingga hari ini masih terpantau ramai dipadati penumpang yang baru kembali ke Jakarta. Para penumpang mengaku memilih kembali ke Jakarta pada hari ini dikarenakan libur cuti telah habis dan aktivitas sekolah akan kembali dimulai pada hari Senin besok. Dan berikut laporan reporter Febriar Tito Ramadan dan juru kamera Anor Mancah. Ya pemirsa, hingga hari ini stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai dipadati oleh para penumpang yang baru kembali ke Jakarta usai melakukan libur lebaran di kampung halaman masing-masing. Dan memang dari data PT Kereta Api Indonesia sendiri, per hari ini, untuk hari ini sendiri ada sekitar 23.500 penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini hingga malam nanti. Dan memang tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang baru datang ke Jakarta ini bahwa mereka mengaku bahwa baru kembali ke Jakarta ini dikarenakan juga libur cuti mereka sudah habis dan juga memang besok aktivitas sekolah mulai kembali normal seperti biasa. Dan bagi mereka yang membawa anak-anak terpaksa harus kembali ke Jakarta pada tanggal 9 Juli 2017 ini. Dan juga dihimbau bagi para penumpang yang sudah datang ataupun yang akan nanti datang ke stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini jika ingin melanjutkan perjalanan ke rumah mereka masing-masing, dihimbau untuk menggunakan moda-moda transportasi yang ada di sini, diantaranya adalah komuter lain, ada juga bus Transjakarta, lalu bus kota, serta ada operator-operator taksi yang tersedia di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Dari stasiun Pasar Senen, Febiar Tito Ramadan, Anormansyah, MNC Media.